Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKAM TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya M.H. Faqih. Allah menciptakan segala hal tentu punya tujuan. Pada saat kita memang menginginkan keindahan dunia ini, maka raihlah puncak gunung dan perbukitan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa segala yang Allah ciptakan tidak mungkin sia-sia. Seperti langit dan bumi, Allah ciptakan semata-mata agar kita memperoleh satu kenikmatan bahwa Allah betul-betul ada. Siapapun yang kemudian meyakini bahwa kita hidup di dunia ini sangatlah membutuhkan keindahan. Jika Anda yakin keindahan alam semesta ini merupakan satu anugerah yang luar biasa, maka janganlah kemudian hanya kita lari dari mensyukuri segala nikmat Allah. Oleh karenanya, sahabat IKAM TV, ketika kita memang menghendaki sesuatu yang luar biasa, tidak lain adalah membangun satu keyakinan bahwa diri kita adalah manusia yang luar biasa dan sempurna. Kenapa? Karena jelas bahwa apa yang memang kita lakukan ini semua atas kehendak dan juga tujuan yang tanpa sia-sia. Semua yang ada di alam semesta memberikan dan memiliki nilai-nilai eksotik. Tanpa kita sadari, kita berada di atas ketinggian 400 kaki. Ini sungguh luar biasa. Siapapun bisa melakukan ini, tetapi untuk mensyukurinya, ini tidaklah mudah. Jadi, belajarlah bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Mendung ini membuat kami merasa nyaman. Jangan kemudian tidak merindukan panas, karena panas adalah keseimbangan untuk kita. Syukur itu keseimbangan daripada anugerah yang Allah berikan. Maka tentu, kalau kita menginginkan segala yang positif, lupakan yang negatif. Begitupun ketika kita berada di ketinggian, maka lupakan dataran rendah, sehingga kita bisa menemukan nikmatnya kehidupan di dunia tanpa ada satu hal pun yang bisa kita raih kecuali adalah anugerah Allah. Sahabat IKAM TV yang baik hati dimanapun Anda berada, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu tidak semata-mata kemudian adanya penciptaan manusia dan jin. Manusia adalah sesuatu yang mewakili ciptaan yang kemudian bisa kita lihat seperti alam semesta ini. Tetapi yang kemudian Allah itu ibaratkan dan dalam perumpamaan jin adalah semesta yang memang tidak tampak dan tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.